Pelindo saat ini setelah kita merger ini yang dilakukan adalah standarisasi pelabuhan. Di samping itu kita juga mengembangkan pelabuhan-pelabuhan baru mulai di Kijing di Kalimantan Barat. Kemudian ada JP kita punya yang sudah beberapa tahun ini beroperasi. Kemudian ada Kuala Tanjung, kemudian ada Kali Baru. Dan kita mengembangkan pelabuhan ini terintegrasi dengan kawasan industri. Jadi untuk menjawab tantangan logistik murah bagi industri. Harapannya kita tentu bisa mengembangkan industri di Indonesia. Dan ke depan kita juga akan membangun kawasan industri. Kita sedang membuat rencana untuk mengembangkan kawasan industri yang dilengkapi dengan pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Harapannya tentu untuk pemerataan pembangunan dan kemudahan industri dan efisiensi logistik. Jadi ini terima kasih ini jadi atas kesempatannya Pak Menteri, jadi perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa per Sabtu Oktober 2021, 2 tahun yang lalu, Pelindo telah bergabung dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Suatu perjalanan yang panjang sekali, harapan digabung sudah panjang sekali, Pak Presiden Jokowi sudah menunggu 7 tahun dan baru jadi. Akhirnya jadi, dan 2 hari lagi kami berulang tahun yang kedua, Pak. Jadi kami sampaikan bahwa terkait dengan pelabuhan, pelabuhan itu adalah menjadi bagian dari transportasi laut. Kalau kita bicara kapal, distribusi barang paling efektif adalah menggunakan kontainer. Dan sifat kapal kontainer itu adalah scheduler. Kapan datang, kapan pergi, itu terschedule dengan baik. Tetapi dari konsep itu, bahwa kapal itu adalah scheduler, ini akan terjadi apabila masing-masing pelabuhan mempunyai performansi yang stabil. Karena apa? Kapan datang, kapan pergi itu sudah jelas. Dan ini adalah menjadi satu network. Apabila ada satu pelabuhan performansinya tidak stabil, maka akan mengganggu next spotnya. Dan tugas pertama itulah salah satu pertimbangan, salah satu konsideran kenapa Pelindo itu digabung. Karena ada disparitas performansi dari timur ke barat. Faktanya seperti itu, dan tugas pertama Pelindo yaitu melakukan standarisasi proses. Yang pada akhirnya kami selalu sampaikan kepada teman-teman Pelindo, tugas Pelindo atau apa yang dilakukan oleh Pelindo membantu kelancaran logistik adalah cuma satu, perpendek port stay. Perpendek port stay. Pasangannya cargo stay. Menarik ya, karena ada salah satu gimmick permainan main virtual reality seperti itu, VR, di mana kita bisa melihat, merasakan sensasi pengalaman berada di pelabuhan yang ada di, yang dimiliki oleh Pelindo, seperti itu. Belum, cuma ada diinformasiin aja, cuman karena saya lah banyak sih, pasti banyak sih but-but yang mau saya datangi, karena menarik banget. Kesan-kesan saya sih sangat menarik ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi ya mengenai transportasi-transportasi yang terbaru, yang menarik, yang terupdate yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita jadi pas banget di sampingnya ada KIA Expo, orang pada antri mau beli tiket murah. Di sini juga ada kalau mau lihat berbagai macam merek-merek transportasi yang ada di Indonesia ya bisa datang ke Hub Space ya, seperti itu. Dan di sini di setiap booth juga rata-rata memberikan sarana informasi dan juga ada hadiahnya juga sih kalau kita bisa kalau ngerti ya, kalau bisa pintar main games ya gitu.